itu berarti pada musim kemarau dia akan relatif lebih kering daripada gambut yang tidak ada kanalnya. Baik kalau dia kubah yang gambut dalam. Kalau kubah itu terbakar, kalau dia kering kan apinya sampai ke bawah. Nah itu kita prioritaskan untuk kubasan. Gambut berkanal, kubah tidak ada tutupan vegetasi. Jadi kadang-kadang sering juga sih kejadian kita sudah temukan tempatnya, kita tugaskan disetujui bersama masyarakat, pemerintah kabupaten dan provinsi, kita lakukan di situ aman. Tapi tempat lain yang belum sempat di prioritaskan malah terbakar. Seperti ini kan kita prioritaskan yang tadi kita lihat. Yang kita udah bangun 190 sumur, mau bangun 50 lagi, yang ini belum. Bisa direvisi. Tapi malah ini ya. Direvisi ya, Pak ya. Diprioritaskan ya. Diprioritaskan untuk tahun depan, tapi paling tidak untuk tahun ini membantu membasahi. Jadi belum membuat sampai sumur apa bor yang banyak, tapi emergency kan ini untuk madamin dululah gitu. Nanti baru tahun depan kita buat program yang memulihkan tata air gambutnya. Oh, jadi termasuk tahun ini sudah bisa langsung direvisi kalau melihat kejadian. Oh, hanya untuk membasahi. Hanya untuk bentuknya apa? Sumur bor. Sumur bor, ya. Hanya membasahi itu. Jadi short term, sangat jangka pendek saja untuk pemadaman saat itu.